Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan tunjukkan cara-cara menyiapkan lubang tanam untuk kita menanam durian. Pokok-pokok lain pun boleh ikut yang sama. Cuma lubang ni sebenarnya dia bergantung pada keluasan ataupun besarnya pokok yang kita nak tanam lah, bergantung saiz polybag. Jadi hari ini seperti biasa saya akan sediakan lubang untuk pokok saya ni. Ukurannya lebih kurang dalam 2 kaki setengah ke 3 kaki, lebih kurang dalam 75 ke 80 cm lah persegi. Ini saya dah buat separuh dah. Jadi hanya untuk menunjukkan saja. Kita cuba. Lebih kurang saiznya dalam 1, 2, 3 ataupun 4 mata cangkul. Kita sediakan. Kalau rasa kita gunakan cangkul ni susah, jadi kita ambil satu lagi alat ni, mata yang lurus ni. Kalau orang Terengganu kata Cok betul. Itu cangkul lah. Betul tu maknanya dia straight. Sebab tu kita kata orang, kalau dia betul tu maknanya dia straight lah. Macam bendul. Okey, kita petakkan dulu. Kita buat saiz yang sesuai. Lubang ni sebenarnya saya dah siapkan minggu lepas. Yang kecil je lah. Ni kita repair sikit. Dan minggu lepas pun kita dah taburkan baja kapur ataupun dolomat. Tapi tak nampak lah ni, dah hujan. Cara-cara penggunaan dolomat saya ada kongsi dalam video saya yang lain. InsyaAllah kita akan upload dalam YouTube cara-cara menggunakan dolomat. Hari ini kita fokus pada lubang kita ni dulu. Okay. Yang ini kita tinggalkan begini pun tak apa sebab dia dah lembut ni. Sebab bila kita nak tanam pun kita tak perlukan kedalaman yang macam ni. Jadi kita baiki sikit. Nampak lembut. Okey. Siap dah lubang kita. Yang ni kita biar tak apa. Sekejap, ada tip tak? Kita ukur lebih kurang lah. Sekejap eh. Masa tanam, tak perlulah bawa tip ni. Semua saya nak tunjukkan je. Lebih kurang lah. Dalam 75. 75 cm. Kali 75 cm. Dan kedalamannya lebih kurang 18-20. No, itu inci. 45 cm. Okey, saya rasa cukuplah untuk pokok kita. Kita tunjuk satu lagi lubang. Tadi lubang pertama ni, lubang yang kedua kita tunjukkan. Bunyi sekapang. Okay. Saiznya pun lebih kurang sama pada lubang tadi. Cuma dengan kamera ni kita tak nampak lah kedalaman dia. Okey. Lepas ni kita biarkan
lubang ini selama seminggu ataupun dua minggu lah, sekurang-kurangnya seminggu untuk proses penutralan ataupun neutralisasi tanah kita. Peluh-peluh-peluh lepas bercangkul. Penyediaan lubang tanam ni macam mana dia penting sebab lubang yang sesuai dia akan membuatkan, jangan sekali-sekali kita gali lubang muat-muat ya untuk polybag. Sebab akar tak sempat nak pergi sebab tanah dah padu. Jadi kita buat lubang yang besar supaya tanah tu longgar dan sebagainya lah. Senang. Dan kita gali lubang ini kita tinggalkan lebih kurang untuk seminggu atau dua minggu. Supaya keadaan tanah ini dineutralkan daripada bakteria. Ya. Dan pH tanah pun akan jadi comel lah. Kita letak dolomite ataupun baja kapur. Dan kita biarkan seminggu atau dua minggu. Supaya matahari kena, kadang kalau kebetulannya hujan, air hujan akan penuh dan boleh buat simpanan lah untuk pokok kita pada masa depan. Jadi inilah penyediaan lubang tanam untuk pokok durian yang bersaiz kecil. Nanti kita akan tunjukkan cara-cara menanam durian. Saya rasa itu saja untuk penyediaan lubang tanam. Assalamualaikum. Bye-bye.